Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuju ke supermarket Irian yang ada di Kota Kisaran Asahan. Dan kebetulan area parkirnya itu selain ada di lantai dasar, ada juga yang posisinya di lantai 2. Jadi nanti bisa sekalian kita buat videonya dari mulai mengambil tiket masuk, kemudian parkir sampai keluar dari supermarket. Nanti kita coba langsung parkir di lantai 2. Artinya kita harus melewati tanjakan yang lumayan curam. Jadi sebaiknya pada saat start akan menanjak, kita sudah oper ke gigi 1. Oke, sen kiri. Kurangi kecepatan, biarkan becaknya duluan. Oh, maaf lupa, pintu keluar rupanya. Kita maju sedikit lagi menuju pintu masuk. Terlihat parkir atas masih tutup. Ya sudahlah, kita parkir di bawah dulu. Dari sini kita mulai mengarah ke kanan untuk mengatur posisi roda agar rapat dengan trotoar, sehingga nantinya memudahkan kita saat mengambil tiket. Oke, tekan tombol hijau dan ambil tiketnya. Sekarang maju perlahan guna mencari area parkir. Di bagian sebelah kiri sudah penuh. Kita coba ke dalam. Belok ke kiri. Nah, itu di sebelah kanan ada yang kosong di antara mobil hitam. Sebenarnya kita tidak perlu menyerongkan posisi mobil jika keadaannya seperti ini, karena bisa dilihat bahwa jarak dari sisi kanan mobil kita ke bagian depan mobil yang terparkir itu cukup luas. Rapat ke tiang dan putar setir kanan pul. Pastikan roda belakang sedikit melewati ruang parkir yang akan kita masuki. Mundur perlahan sambil perhatikan sisi kanan belakang melalui spion. Jika aman dan sudah mulai masuk, mulai balas putar setir ke kiri dan beralih perhatikan spion kiri untuk memastikan bagian kiri belakang aman. Mundur perlahan sambil arahkan setir untuk mengkoreksi posisi mobil agar nantinya dapat terparkir dengan baik dan rapi. Coba kita keluar untuk melihat hasilnya. Dan sepertinya sudah cukup baik. Kita akan lebih mudah melakukan parkir rapi sejajar dengan garis begini jika mobil yang terparkir di sebelah kita posisinya juga bagus dan rapi. Tapi kalau mobil yang di kiri kanan kita itu posisinya miring, tidak sejajar dengan garis parkir, ya susah juga untuk mendapatkan hasil yang baik. Teori parkir itu tetaplah perlu dipelajari sebagai dasar pengetahuan. Kita hanya perlu menyesuaikan dengan situasi yang mungkin sedikit berbeda. Maju lurus dulu, kemudian putar setir kanan saat akan keluar dari area parkir. Untuk pembahasan cara parkir mundur seri yang mudah dan simpel, ada pada video di atas. Mendekati pintu keluar, sebaiknya turunkan kaca full untuk memudahkan pembayaran. Kita merapat ke kanan, tekan kopling full dan rem perlahan hingga mobil berhenti tepat di samping ruang petugas. Berapa? Ya. Nyalakan sen kiri. Maju perlahan sambil perhatikan sebelah kanan. Jika aman, langsung maju dan sesuaikan arah. Kita sudah mencoba parkir di lantai dasar. Selanjutnya kita akan coba juga untuk parkir di lantai 2.
Oke, kita kembali menuju ke supermarket Irian untuk mencoba parkir di lantai 2. Nyalakan sein kiri. Kurangi kecepatan. Oper ke satu saja karena kita akan langsung menanjak. Dan kita langsung diarahkan ke parkiran atas. Arahkan setir, tidak perlu terlalu rapat ke kanan. Gas tipis saja, yang penting mobil sudah terasa bertenaga untuk menanjak. Jalan berbelok, kurangi gas. Ambil rapat ke kanan. Dan berhenti sebentar untuk menunggu antrian tiket parkir. Turunkan kaca. Tekan tombol hijau dan ambil tiketnya. Kita jalan kembali mengikuti jalur parkirnya untuk mencari area parkir yang kosong. Terus. Ini ada yang kosong di sebelah kiri. Kita akan parkir serong maju. Putar setir bul ke kiri ketika spion sejajar dengan sudut mobil. Sepertinya mobil di depan ini bagian belakangnya kurang ke kanan, sehingga haluan kita menjadi sempit. Perhatikan sudut depan bumper kanan dan pastikan aman, tidak membentur mobil di depan. Perhatikan juga spion kiri untuk melihat sisi kiri mobil dan memastikannya aman. Untuk pembahasan lengkap cara parkir serong maju ada pada video di atas. Bisa kita perhatikan bagian kiri belakang mobil ini terlalu rapat ke garis parkir, sedangkan bagian kiri depan terlalu masuk ke dalam. Makanya agak sulit untuk kita masuk sejajar dengan garis. Tapi yang terpenting space antara mobil sudah bagus, sehingga memudahkan untuk membuka pintu. Oke, langsung kita lanjut dengan cara keluarnya. Mundur lurus dulu untuk mengamankan sisi kiri. Ketika bagian belakang sudah sejajar atau sedikit melewati mobil sebelah kiri, mulai putar setir ke kiri secara bertahap agar bumper depan tidak membentur mobil yang di kanan. Perhatikan kanan belakang karena ada mobil parkir. Begitu bumper kanan depan aman, segera putar setir pul ke kiri. Berikut jika kita lihat dari sudut pandang pengemudi. Mundur lurus dulu, pastikan kiri aman, lalu mulai putar setir ke kiri perlahan. Perhatikan bagian depan dan belakang kanan. Begitu depan lolos, segera putar setir pul ke kiri agar bagian belakang tidak membentur mobil parkir. Selanjutnya kita akan menuju pintu keluar yang menurun. Untuk turunan curam seperti ini, sebaiknya tetap gunakan gigi satu agar engine brake-nya bekerja, sehingga mobil tidak meluncur, dan kita bantu juga dengan rem. Persiapkan uang dan tiketnya.
Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.